Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan push to talk Discord di HP Android. Nah, buat kalian yang kepo gimana caranya, langsung aja kita mulai. Cara yang pertama dengan cara klik tombol subscribe yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Kalian klik lalu kalian klik semuanya. Oke, mantap. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian yang ada di HP, guys. Kayak gini, guys. Oh ya, sebelum itu Ko Tutorial mau ngasih tahu ke kalian nih, apa sih itu push to talk? Nah, push to talk itu merupakan teknologi yang ada di dalam telepon seluler yang beroperasi layaknya walkie-talkie dan berada di dalam jaringan seluler. Maksudnya apa sih, guys? Maksudnya itu kita bisa ngomong dengan cara mencet tombolnya gitu. Jadi kalau di dalam Discord itu kita bisa ngomong dengan cara nombol tanpa harus mematikan tombol mute yang ada di Discord. Masih bingung bang, gimana bang maksudnya bang? Oke, kita langsung aja praktek ya guys ya. Setelah kalian buka HP kalian, masuk ke dalam aplikasi Discord kalian. Kalian buka. Nah, setelah itu kalian langsung masuk ke server Discord yang kalian mau guys. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberi contoh masuk ke Discord-nya Delia, guys. Nah, setelah kalian masuk ke Discord yang kalian mau atau ke tempat Discord yang kalian suka, kalian tinggal masuk ke bagian voice-nya, guys. Nah, bagian voice itu apa, Bang? Bagian voice itu channel voice yang biasanya kita gunakan untuk berbicara atau ngobrol, guys. Channel voice-nya itu letaknya di mana, Bang? Channel voice itu letaknya kalau di server itu ada tandanya kayak gini, guys. Tandanya gambar sound kayak gini, guys. Nah, kayak gini tuh gambar sound kayak gini atau icon sound kayak gini itu tandanya channel voice. Sedangkan yang selain itu kayak tanda pagar atau hashtag ini itu bukan channel voice melainkan channel obrolan kayak gitu, guys. Langsung aja kita langsung masuk ke channel voice. Kita join. Nah, kalian bisa lihat di sini ijo-ijonya Ko Tutorial itu aktif. Itu tandanya mic-nya Ko Tutorial itu aktif dan menangkap suara yang Ko Tutorial ucapin, guys. Nah, kita sekarang langsung aja cara ngaktifin push to talk-nya dengan cara kalian klik yang bagian nama kalian. Setelah itu kalian ke gambar gear yang ada di pojok sini. Setelah itu kalian pilih input mode, setelah itu kalian pilih push to talk. Nah, setelah kalian pilih push to talk, kalian kembali. Nah, ada yang beda kan, di bagian bawah sini ada tulisannya push to talk. Nah, artinya push atau tekan untuk berbicara. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau di sini Ko Tutorial tadi ngobrol itu ada ijo-ijonya, itu tandanya suaranya Ko Tutorial tertangkap. Nah, ini nggak ada kan? Itu tandanya suaranya Ko Tutorial nggak tertangkap sama mic-nya yang ada di sini atau nggak ngeluarin suara. Nah, caranya untuk ngomong ketika kita pakai mode push to talk ya mudah aja, kita tinggal tekan dan tahan di bagian push to talk ini. Halo, tes tes. Nah, kalian bisa lihat ijo-ijonya aktif kan? Kalau kita lepas tombol push to talk-nya, ijo-ijonya hilang, tandanya nggak ada suara lagi. Oke. Kita langsung praktek aja ke tempat mana ya? Nah, ini ada orang tiga. Ini kita coba masuk bisa nggak ya? Kita coba praktek di sana, guys. Kita join. Nah, wih mantap. Oke, guys. Kita langsung aja sapa-sapa. Ada Ayil, Dias, sama Kopanda, guys. Wih mantap. Oke, kita sapa-sapa. Nah, caranya ngomong kita tinggal tekan push to talk aja. Push untuk ngomong, guys. Kita push pencetnya sambil ditahan ya, guys ya. Oke, kita mulai. Halo, Teteh. Halo. Teteh, salam kenal. Aku Ko Tutorial. Salam kenal juga. Halo, Teh Dias. Eh, Teh Dias. Teh. Halo, Dias. Salam kenal. Nah, kayak gitu, guys, caranya, guys. Ketika kita udah nggak ngobrol atau kita lepas push to talk-nya, suara kita nggak bisa didengerin sama orang lain, guys. Bang, apa bedanya, bang, sama matiin sama nyalain mic? Kalau matiin sama nyalain mic, misalnya kayak gini,
itu ada logonya guys, jadi kelihatan banget kalau kita lagi nggak mau ngomong gitu atau lagi matiin mic. Kalau kita pakai mode push to talk, jadi kita pas ingin ngobrol itu tinggal mencet aja guys, gitu guys. Jadi paham nggak sih? Jadi push to talk itu ngobrolnya pas ditekan doang. Kalau nggak pengen ngobrol ya udah nggak usah ditekan gitu guys. Oke, buat kalian yang ada pertanyaan seputar push to talk atau Discord atau aplikasi lain, kalian bisa komentar di bawah. Jika kalian ingin tanya-tanya tentang cara apa, kalian juga bisa komentar di bawah juga. Kalau sempat, KoTutorial bakal balas komentar kalian. Misalnya kalau bagus atau cocok untuk dibuat video, KoTutorial akan membuatkan videonya, guys. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video. Bye-bye.